Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tidak ada kata-kata yang layak untuk kita senandungkan di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melainkan ucapan syukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa setia mengikuti jejak beliau hingga hari akhir kelak. Tidak lupa, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi, kemudian kepada jamaah sekalian, agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal. Takwa dalam artian menjalankan apa-apa yang Allah Ta'ala dan Rasulnya perintahkan, dengan diiringi menjauhi segala hal yang Allah Ta'ala dan Rasulnya larang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sekarang kita berada di hari Idul Fitri, hari kemenangan, hari kebahagiaan, hari kegembiraan. Bergembiralah bagi mereka yang telah menahan lapar, haus dan dahaga, lapar, dahaga dan syahwat karena Allah Azza wa Jal. Bergembiralah bagi mereka yang menahan kantuk untuk membaca Al-Quran karena Allah Ta'ala. Bergembiralah bagi mereka yang menahan letihnya kaki untuk menjalankan salat tarawih karena Allah Ta'ala. Bergembiralah bagi mereka yang menyisihkan hartanya karena Allah Ta'ala. Bergembiralah bagi mereka yang mengisi bulan Ramadan dengan rangkaian ketaatan kepada Allah Ta'ala. Bergembiralah dengan kabar gembira dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan berharap pahala dari Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan ampuni dosa-dosanya. Bergembiralah dengan kabar gembira dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Siapa yang salat tarawih di bulan Ramadan atas dasar iman dan berharap pahala dari Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan ampuni dosa-dosanya. Bergembiralah dengan kabar gembira dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man qama laylatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Siapa yang salat malam di malam Lailatul Qadar atas dasar iman dan berharap pahala dari Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan ampuni dosa-dosanya. Jamaah salat Idul Fitri yang kami hormati, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Kita mendapati amal soleh begitu meningkat di bulan Ramadan.
Karena memang Allah Azza wa Jalla telah mengkondisikan bulan Ramadan agar amal soleh semakin meningkat di dalamnya. Namun ketika Ramadan telah berlalu, ketika setan sudah tidak kembali dibelenggu, ketika sudah tidak ada lagi penyeru, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyash syarri aqsir, wahai orang yang ingin melakukan kebaikan, lakukanlah kebaikan. Wahai orang yang ingin melakukan keburukan, berhentilah. Setelah berakhirnya bulan Ramadan, masihkah kita menjalankan rutinitas ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, ataukah kita meninggalkan itu semua? Para salaf zaman dahulu, orang-orang soleh zaman dahulu, mereka begitu benci dengan orang-orang yang hanya beribadah di bulan Ramadan, namun di luar bulan Ramadan mereka melupakan Allah. Di antara mereka ada yang berkata, bisal qaum la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi Ramadan. Mereka adalah orang-orang yang buruk karena mereka tidak mengenal hak-hak Allah kecuali di bulan Ramadan. Maka istiqomah pasca Ramadan adalah perkara yang sangat penting agar kita tidak termasuk orang yang buruk. Bukanlah yang dimaksud istiqomah pasca Ramadan seseorang beribadah sebagaimana beribadah di bulan Ramadan, seperti membaca Al-Quran sehari 3 juz lebih, sholat malam berjam-jam dan seterusnya. Karena memang hal ini tidaklah hal yang ringan, hal ini adalah hal yang berat, kecuali bagi orang-orang yang Allah Ta'ala mudahkan. Namun istiqomah pasca Ramadan adalah seseorang tetap menjalankan ketaatan kepada Allah, tetap menjalankan ibadah-ibadah yang dia lakukan selama di bulan Ramadan, walaupun tidak maksimal 100%. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang kami hormati, maka pada kesempatan khutbah Idul Fitri kali ini, khatib ingin menyampaikan 4 kiat agar kita bisa istiqomah pasca Ramadan. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Ta'ala menerima amal soleh kita. Berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala menerima apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Di antara doa terbaik adalah doa yang dibaca oleh Nabiullah Ibrahim dan putranya Ismail alaihi wassalam. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami amal soleh kami, sesungguhnya Engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Jamaah salat Idul Fitri yang kami hormati, sesungguhnya pengaruh dari diterimanya amal soleh terhadap keistiqomahan seseorang pasca Ramadan ini sangatlah besar. Allah Azza wa Jalla berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Ta'ala hanya menerima amal soleh dari orang-orang yang bertakwa. Maka diterimanya amal merupakan indikasi, merupakan tanda seseorang telah mencapai derajat takwa, yang dimana takwa merupakan tujuan utama dari seseorang berpuasa. Ketika seseorang amalannya diterima oleh Allah, kemudian dia menjadi orang yang bertakwa, maka ini adalah modal yang besar bagi seseorang untuk bisa istiqomah pasca Ramadan. Maka berdoalah kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Ta'ala menerima amal soleh kita. Adapun kiat yang kedua adalah berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala memberikan kepada kita keistiqomahan. Istiqomah merupakan karunia dari Allah Azza wa Jal. Sehebat apapun seseorang, sepandai apapun seseorang, kalau tidak dibimbing oleh Allah Ta'ala, mustahil dia bisa istiqamah. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada
walakinallaha yuzakki man yasha. Kalau bukan karena karunia dari Allah dan rahmatnya, kalau bukan karunia dari Allah dan rahmatnya, tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa bersih dari dosa. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla lah yang membersihkan seseorang dari dosa sesuai dengan kehendaknya. Inilah kiat yang kedua, yaitu berdoa kepada Allah Ta'ala agar bisa istiqomah. Di antara doa terbaik, di waktu yang terbaik, di saat kondisi terbaik adalah ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, berikanlah keistiqomahan kepada kami di atas jalan yang lurus. Di antara doa yang sering dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Betapa cepatnya hati ini berbalik. Tidak lama setelah mendengarkan kajian, hati ini bisa menjadi kacau. Tidak lama setelah Ramadan berlalu, kadang hati ini menjadi kacau. Maka berdoalah kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala berikan kepada kita keistiqomahan di atas ketaatan kepadanya dan di atas beragama kepadanya dan di atas beragama. Jamaah salat Idul Fitri yang kami hormati, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Adapun kiat yang ketiga adalah beribadah kepada Allah secara berkesinambungan. Kiat agar kita bisa istiqomah adalah menjaga keistiqomahan ibadah yang telah kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qallah." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang istiqomah, amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Hendaknya seseorang beribadah sesuai dengan kemampuan dia, kemudian dia istiqomah di atas ibadah-ibadah yang ia lakukan. Apabila di bulan Ramadan dia bisa membaca Al-Quran 3 juz lebih, maka di luar Ramadan jangan sampai tinggalkan membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran sehari walaupun setengah juz. Tetaplah berpuasa walaupun sebulan hanya 3 kali. Tetaplah jaga sholat malam walaupun hanya witir 3 rakaat. Jagalah keistiqomahan dalam beramal, karena sesungguhnya di antara tanda ibadah seseorang diterima oleh Allah adalah ibadah tersebut membuahkan ketaatan setelahnya. Inna jaza'al hasanah al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya balasan dari amal soleh adalah amal soleh yang tumbuh setelahnya. Adapun kiat yang keempat adalah berkumpul dengan orang-orang soleh. Adalah berkumpul dengan orang-orang soleh. Berkumpul dengan orang-orang soleh memberikan pengaruh yang sangat besar dalam istiqomah. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita agar kita bersabar ketika bergaul dengan orang-orang soleh. Apabila di antara kita memiliki komunitas kajian, maka tetaplah bersama mereka, karena ini merupakan karunia dari Allah Azza wa Jalla agar Allah Ta'ala memberikan kepada kita istiqomah. Allah Azza wa Jalla berfirman, wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashiyyi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya. Bersabarlah engkau bersama orang-orang yang menyeru Allah Azza wa Jalla, baik di waktu pagi maupun di waktu sore hari, karena mengharap wajah Allah Ta'ala. Jangan engkau palingkan mata-matamu dari mereka karena menginginkan kehidupan dunia. Di antara dalil yang menunjukkan betapa besarnya pengaruh teman yang soleh
adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama temannya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya setiap di antara kalian memerhatikan siapa yang menjadi teman karibnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang kami hormati. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kesempatan Id, beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat secara khusus kepada ibu-ibu. Kata Jarir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati saf ibu-ibu, kemudian beliau bersabda, tasaddaqna, wahai ibu-ibu, bersedekahlah. Fa inna aktsarakunna hutabu jahannam, fa inna aktsarakunna hutabu jahannam, karena sesungguhnya kebanyakan dari wanita adalah bahan bakarnya api neraka jahannam. Faqamat imra'atun min siqatin nisa syaf'aul khaddain, maka berdirilah salah seorang wanita yang terbaik di antara mereka dengan wajah yang pucat. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lima ya Rasulullah? Kenapa wahai Rasulullah? Kenapa wanita merupakan penduduk neraka yang paling banyak?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Fa inna kunna aktsarna syaka wa fa inna kunna tukthirna syaka wa takfurnal ashir." Karena kebanyakan di antara kalian banyak mengeluh dan kufur akan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh suami. Kemudian Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala mengatakan, "Faja'alna yatasaddaqna bihuliyihinna." Maka mereka pun, yaitu para sahabiyah, mereka bersedekah dengan perhiasan-perhiasan mereka. "Yulqina fi saubi bilalin min aqratihinna wa khawatimihinna." Mereka melemparkan ke bajunya Bilal kalung-kalung mereka dan cincin-cincin mereka. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu ta'atina. Taqabbalallahu salatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana innahu sami'un qaribun mujibu da'wat. Ala wa sallu rahimakumullah ala al-hadil bashir kama amarakumullahu ta'ala bidhalika fi muhkami tanzil haythu qal Allahumma salli ala inna allaha wa malaikata yusalluna ala nabi ya ayuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. Allahumma ansur man nasaruddin. Allahumma ansur man nasaruddin. Allahumma ansur man nasaruddin. Allahumma asliha immatana wa wulata umurina wahdihim ila hudak warzuqhumul bitanata salihah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.